saya nak tanya awak, apa beza awak dengan bulan? Apa beza dah? Okey, boleh tak saya nak tangkap gambar? Untuk? Saya nak hantar kat NASA biar orang NASA tahu ada yang lebih indah daripada bintang. Bapak aku dulu ex playboy. Oi! Saya tahu macam nak bagi you gelap. Macam mana? You pendek. Assalamualaikum, kami daripada Bros Gang TV. Baby Bang Bang. So hari ni kita nak buat apa? Hari ni kita buat konten baru, konten yang best. Konten kali ni kita tak pernah buat. Bros Gang TV tak pernah buat. And then salah satu kenapa kita pilih segmen konten ni adalah sebab kita nak bersantai santai. And dalam masa sama kita nak ada networking dengan orang-orang luar. And sebab apa? Sebab kita orang sebelum ni kita orang bukan sombong. And dia orang pun tak tahu sekarang ni ramai dengan yes, kita. Yes, yes. So lagi-lagi daripada utara-utara ni ah. So korang tahu-tahu lah siapa-siapa daripada geng daripada utara tu kan. Ah yang tinggi-tinggi tu. Ha, yang langsi-langsi tu kan. Langsi-langsi. Kita merah tu. Itu tak boleh tu. So, back to the topic. Hari ni kita nak buat satu game which is yang mana game kita ni excited sikit ni. Game kita kali ni melibatkan seorang wanita. Yeah. So, kalau kau tengok kat sini, kita punya prop. So, prop kat sini, dia ada yes, dia ada no. Kita nak buat satu game macam kita orang cakap tadi dah. Game ni simple je. Kita nak cari siapa yang boleh tawan hati wanita seseorang. Tersebut. Okay, kalau kau nak tahu, seorang wanita ni dia famous kat TikTok. Dekat TikTok dia semua orang cakap dia ni macam janda. Yeah. Actually, dia muda lagi. Dia tak kahwin lagi. Okay, so guys, kalau korang nak tahu siapa wanita tersebut and kita boleh invite dia. And sebelum tu, bukan dia saja dengan kita, ramai lagi dengan kita. Kita buat satu-satulah. Okay. So apa pun, let's go. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ni so awak dah prepare ke untuk kita test kita punya boyfriend ni? Dah. Bukan. Salah segment. Salah konten. Salah konten. Tolong introduce sikit siapa awak. Hi, I Bella. So hari ni I datang untuk buat konten dengan Bros Gang. So I macam excited lah nak try ayat-ayat buaya. Okay, so Bella faham kan? Basically kita hari ni kita berkumpul, kita nak tengok siapa yang boleh rasa macam ini bukan macam kita nak terus couple kan adik. Benda tu kita letak disclaimer, kita buat for fun sebab kita nak tengok. Dia sebab adik, perempuan ni ada banyak jenis. Ada yang suka romantik, ada yang suka kelakar, ada yang suka langsi. Dia ada pilihan-pilihan. Ada yang suka naughty-naughty apa semua tu. So hari ni kita nak tengok lah mana kita punya angka-angka giliran yang akan test Bella punya apa kesukaan. Benda ni kita akan buat secara random lah Bella. So Bella boleh duduk situ dulu. Okay, Bella duduk situ dulu. So guys, mana dia? Bukan Bella saja dekat sini. Bukan Bella saja dekat sini, which is hari ni kita ada berapa orang lah. Panggil dulu dia. Kita panggil ramai-ramai terus masuk. Okay guys, sekarang ni kalau kita tahu daripada utara kita bawa. Kita bawa Firman, ada Iki, ada Jokarko, ada Zon. Ni sebenarnya kebetulan. Okay, ini satu. Kita bawa lagi special ni. Lagi special yang paling masuklah kau bisik-bisik apa dalam tu masuk. So kita ada Jokarko channel. By the way guys, diorang ni semua ada YouTube sendiri. Yes. Korang introduce korang punya nama dan bagi tahu apa yang korang buat. Apa channel korang? Start pada Firman tu. Okay, nama saya Muhammad Firman. Saya berasal daripada Penang lah. Utara meh kan. Nak beritahu saya ada buat YouTube channel, nama YouTube channel saya Firman Choi. Apa jangan lupa subscribe. Subscribe lah, support kita punya orang semua ni kan. Okay, so next. Okay, nama saya Rizky, boleh panggil Iki. Saya pun buat YouTube channel, nama YouTube channel saya Iki Choi. Saya tak berapa dah lawak tapi bila saya duduk dengan Firman saya rasa lawak. Sebab dia kelakar agak dia. Kelakar. By the way, follow dia punya YouTube sekali. Nama saya Zoom Baby Boboy tapi tanpa saya siapa lah dia. Editor. Sebab apa? Sebab editor ni antara salah satu konsep yang penting lah kan. Aku belah pun tak ada tau. Sabar. Malu dua orang kat kau. Okay, last. Jangan aku, sini lah. Malu sikit. Silap kenal dia. Tak. Jangan ganggu aku. Okay. Macam tu lah. Macam korang kenal lah. Jokarko channel. Faham dia aku mana nak cakap apa korang perlu buat. So korang perlu buat. Tak, sekarang ni YouTube kita orang ke YouTube kau? Aku main mana? Tak, sekarang ni YouTube kita orang ke YouTube kau ni? Ikut korang. Tapi sekarang ni aku buat lah. Pening main Pening main. Okay, kita faham. So basically macam mana yang korang nampak lah. Ini kita bukan satu team ke apa, bukan. Untuk kita declare awal-awal lah supaya orang tak. Kita nak for fun and maybe orang datang KL ni. Yes. Diorang ada kerja, diorang ada meeting. So basically kita pun macam jom lah kita buat last minute content. So inilah content kita nak buat. So korang faham apa yang kita nak buat ini tu? Tak faham? Faham sikit lah. Kena terangkan sikit lah. Okay, so basically seperti mana yang korang nampak, ini Bella. Okay, ini Bella. Bella ni akan kita kena impresskan dia. Kalau contoh macam korang nampak kat sini ada yes, ada no kan. Kalau anda kata bila kau dah macam contoh step pertama kita nak kena introduction siapa yang paling kreatif. Maknanya kalau kita kat internet kan kadang-kadang macam alah tengok, takkan tak pernah try awet muka gatal-gatal semua tak pernah try awet. Alah. Tapi aku point out.
Okey. Aku selang. Tak apa Joker, hari ni kita fun-fun. Okay, so basically kita tengok depends pada Bella. Kalau anda kata Bella rasa macam convinced dengan kata-kata kau, dia percaya, dia suka, dia cari kata-kata yes. Kau, korang akan ke kanan lah. Dia kata yes. Kalau tak, ke kiri lah. Ke kiri. Siapa yang kiri ni kita akan gelak gila babi lah. Siapa keluar dulu first? First. Ya? Lalilat, lalitamplum. Belum. Alhamdulillah. Joker memang dilindungi. Dia Tuhan sayang dia lah. Tak apa. Oh, sampai. Okey. Bobby betul Tuhan sayang kau lah. Ya, tu sebenarnya. Orang yang baik ni macam gini. Sorry. Okey, geng. Ni aku confirm dia menang dia. Kita tak pernah kalah pick up line dia. Ni orang utara. Nanti aku bayar babak hang. Orang utara tak pernah kalah dia. So, sekali hang jangan lupa. Tengok. Okey. Bukan takat janda je saya boleh dapat. Anak dara paling senang saya nak dapat. Jangan risau, pick up line belum pinang. Mantap lah, jangan risau. Okey, hamba, hamba nak tengok mamu-mamu bagi pick up line lah. Hamba kena tengok sampai habis ke. Ingat mamu apa tak ada bagi pick up line lah. Mau standby set lah, okey? Aku mesti menang lah. Bapak aku ex-playboy hilang. Isteri aku ada keturunan dia. Aku mesti menang, apa tengok. So, hari ni, I nak tengok dalam banyak-banyak buaya, buaya mana yang boleh tawan hati I. So, korang kalau nak tengok buaya Penang mana, tak pun buaya Bros Gang mana yang boleh tawan hati I, hampa kena tengok sampai habis, okey? Macam ni, aku ajar dengan macam ni. Hai, nama saya Anik, umur saya 27. Awak tahu tak apa beza awak dengan matahari? Apa dia? Tak ada, aku duduk buat saya panas. Kau memang nak no. Tu memang kena block. Terus. Habis. Terus block. Nak beritahu kat abang macam mana mamak Pening orang IT. Jangan main malu mamak. Ini yang kita mahu kan? Okey, nama saya Muhammad Firman, berumur 25 tahun. Saya nak tanya awak apa beza awak dengan bulan? Apa beza dah? Bulan menerangi malam, awak menerangi hati saya. Manisnya kenangan saat bersamamu. Aduh, aku tak ada apa-apa. Weh, tak boleh, weh. Assalamualaikum. Nama saya Harif Majid. Masa first tadi saya masuk kat pintu, saya rasa macam alhamdulillah lah. Kenapa? So, bila saya dah berdepan-depan dengan awak ni, saya rasa macam insyaAllah. No. Masya Allah! Aku start. Dia macam panjang sangat. Ni saja nak bagi tahu Romeo Penang yang masuk ni. Hello, nama saya Iki. Saya umur 13 tahun. Okey, boleh tak saya nak tangkap gambar? Untuk? Saya nak hantar ke NASA biar orang NASA tahu ada yang lebih indah daripada bintang. Bapak aku dulu ex-playboy. Hey. Hai, nama saya Zul, 24. Tak insya tak apa, janji kaya. I need you, baby. And if it's quite alright, I'm... Janji kaya! Janji kaya! Bapak aku explain, boy! Aku! Relay kau! Aku... Doh, aku blur, doh! Joker lah, doh! Nama pendek kan? Joker. Umur 23. Okay. Sakit jugalah benda ni. I tak ada muka yang handsome macam buaya tu, tapi I ada hati yang setia. Panjang. Weh, bodoh. Boleh tak? Kau sia doh. Tiga hari pun dia faham. Tiga hari dah doh. Dah. Omong. Okay lah, salah. Okay. Weh, gila. Aku loading dah. Lama dia remove sebab. Oh. Apa beza kuali dengan api? Apa beza kuali dengan api? Aku tak tahu. Okey. Yang ni dia, okey, tanya lah umur. Okey, biasa lah.
Jangan jadi kacang, lupakan tu kulit. Belum lagi. Dia tak yes no lagi. Bodoh. Aku tak boleh. Dia tak yes no lagi. Okey, apa yes apa lagi. Awak punya keputusan sekarang? Kita gang. Okey guys. Ya, aduh, sekarang ni aku nak cakap, ada aku nak cakap something ah. Kita bros gang ada bros gang Playboy Rip. Kau jangan lupa. Siapa? Kau pegang ni. Kau masuk lip. Ah, masuk. Bagi kali masuk. Kita nak tengok dia punya ayat. Tak nak. Tak apa, last minute. Eh, aku tak tahu bodoh nak cakap. Cakaplah. Weh, kita sekarang ni kalah sekarang ni. Diorang semua belah sana tu. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum, nama siapa? Bella. Kenapa nama Bella? Dato' nak nama apa? Tak tahu. Dia sampai situ je. Yes or no? No. Dekat sini kita boleh nampak bahawasanya yes belah sana memang mewakili utara. Tak, ini Wamak. Itu Wamak tadi. Nanti kami bagi sikit. Kami bawa main jampi nasi ganak memang main KL. Tapi seorang tu aku tadi abang kalah. Alamak. Okay guys, so kita ada next step yang mana kita try macam dorang sekarang ni. Kita nak tengok, kita dah tahu first step kita ni memang aku, Anik, Joker memang dah whack lah. Senang cerita dah tak boleh pakai lah. Ayat kita orang tak jadi. Tapi lepas ni kita akan buat terbaik. Lepas ni kita akan buat terbaik lah. Kau relax ke? Mo, come on Mo. Bawa dia pergi tim maju. Lepas tengok lah. Okay. Kami dah tengok pada tadi lah. Dah start lah? Oh, start lah. Awak dah makan belum? Belum. Tak tahu. Aku belum. Han dah curi dah tu. Tak boleh. Tak boleh. Okey. Try lah. Kita break lah. Baru kenal. Saya tak boleh. Yes, no. Tiba-tiba break. Dia dah blank. Saya nak tanya awak. Awak suka apa daripada setiap sudut apa yang awak suka? Maksud saya macam awak suka makan ke, suka hiburan ke, holiday ke? Saya suka awak. Wait a minute. Who are you? Salah. Awak sana. Yes no. Ayah. Tak ada apa lagi. Mana dah mati. Tadi nama Bella kan? Bila kita dah lama kenal ni kan? Saya tertanya-tanya, bila tarikh kita menikah? I need you baby. And if it's yes! Yes! Bangun! Bapak saya ex Playboy. Sial aja. Oi, kau lah dua orang. Kau wei dua orang kan? Gila. Kau tunjuk sikit. Okey. Kamu rip. Tadi aku brainwash. Yes. Bukan. Wamak. Okey. Awak nak tahu tak apa yang saya boleh buat dalam hidup? Apa? Awak macam tak ada buat apa. Lama. Okey. Okey, saya confident ah. Kadang-kadang perempuan dia memerlukan lelaki yang independent, yang multitasking, apa semua. Macam okey, saya ringkaskan ah. Saya boleh buat website. Okey. Website saya tu, saya boleh buat website. Okey. Tak apalah, nanti je. Aku nak cakap apa lah. Iyalah. Jalan. Okey. Okey, ready lah. Ready. Tadi warm up. Tapi support. Tapi at the same time, memang takkan boleh. Bella. Bella suka makan apa? Saya suka makan aiskrim. Makan aiskrim? Tahu tak saya suka makan apa? Makan apa? Saya makan hati. Tak apa, sana. Tanyalah. Dia tak nak tanya sebab apa. Sebab apa? Tak habis lagi. Alah, okey. Last. Maknanya bros game memang wet. Bros game wet. Aku rasa umpi ni gatal-gatal lah. You do? Orang gatal-gatal lah boleh. Dah. Okey. Tak, Bella orang mana? Orang Kedah. Patutlah. Okey. Tak, sekarang ni kita ni team no. Kita kena fight dorang. Okey. Aku tengok orang. Wei, aku tak korek kau orang. You relax. Nak tanya? Tanya. I tak dapat jaminkan kemewahan, tapi I just dapat jaminkan kebahagiaan. Okey, boleh lah. Tak dengar. Yo. Sebab tadi dia cakap kan. Okey.
Saya tak dapat jaminkan kemewahan. Tapi saya dapat jaminkan kebahagiaan. Aku malas. Weh, diorang semua yes. Bodoh, kita tak dapat-dapat lagi ni. Okay, this time kita bagi masa. Apa? Biru menalas. Biru menalas. Okay, this time ialah kita orang buat, kita set sendiri yang mana kita bagi masa at least 1 minit untuk bercakap. So, setiap orang 1 minit tu kena gelakkan dia. Kena buat dia gelak. Kena buat dia gelak. Kena buat dia gelak. Kalau anda kata last bila dah sampai masa 1 minit tu, kita akan bagi dia decision. Dia nak yes atau no. Kalau dia still no, macam aku dengan ni, kalau no lah, mana kita buat. Tapi Bella, you pun boleh tanya dia apa you nak tanya. Yes, this time tanya macam-macam. Sebab yang ni kita jangan bagi chance sangat yes tu. Kita buat 30 second. 3, 2, 1, start. Bella. Ya? Yeah. You tahu tak? I tahu macam nak bagi you gelap. Macam mana? You pendek. Apa benda, Zal? Apa benda, Zal? Oh, ya? I tak pendek. Cuma tak cukup tinggi. Aku tahu dari sini dulu. Tak habis lagi. Tak habis lagi. Belum habis lagi. 30 saat. Sekarang masa berjalan. Lagi 4 saat cepat. Okey, okey. Walaupun you pendek Bella, you kena tahu cinta I panjang hingga ke akhir nyawa. Dia comeback. Aduh. Yes or no? Yes. Aduh, shit. Oh, shit. Oyo sial. Dia dah gelak. Dia gelak, okey. Oh, semangat. Firman. Siapa? Padahal tak ada idea lagi, confident. Okey. Okey, hi Bella. Hi. Memandangkan awak reject saya 2 kali, tapi tak apa, it's okay. Sebab life ni kadang-kadang kita kena move on. Betul kan? Betul. Sebab apa? Sebab kadang-kadang hidup kita ni tak boleh terlalu lama sangat kita sedih apa semua. Sebab kadang-kadang kita happy. Kadang-kadang kalau ada kita sedih hari ni, esok kita mati macam mana? Dia macam tak boleh gelak kan? Dia macam serius kan? Tak, itu motivation. Okey. Ada masa lagi. Okey, Bella. Dalam hidup saya ni, saya pernah try macam-macam orang. Tapi, saya tengok muka awak ni kan. Saya rasa macam mata awak tu, bila tengok saya, saya rasa macam berdegup. And then masuk dalam urat saya, dalam otak saya, saya akan macam hari-hari saya rasa macam... Hey, 30 saat. Bukan. Weh, kau belah dah, weh. Okey. No. 30 saat. No. Saya memang tak boleh ke perempuan. Okey. Apa beza awak dengan kepala pek masjid? Kepala apa? Kepala pek masjid. Kepala pek. Okey. Tak tahu. Bila kepala pek masjid. Salah. Ada lagi. Okey. Dia gelap. Tak, bagi habis tu. Bila saya tengok kepala pek masjid, saya nak ambil semayang. Tapi bila saya tengok awak, saya nak batalkan ayat semayang. Astaghfirullahalazim. So guys, video kali ini disponsor penuh oleh Bros Gang TV. So kalau korang nak tahu apa produk yang Bros Gang ada, kita ada apa ni? Bagi tahu sikit. Dia sementara, sebab kali ni kita tak ada nak ambil mana-mana produk pun, tak ada. Sebab kali ni kita nak promote baju kita orang ni. Kali ketiga kita keluarkan sebab yang kali kedua pun dah habis dah. Habis. And then untuk pengetahuan korang, kita punya baju dah sold out dah. And then dah dekat setahun, last year kan kita last jual. Second batch last year, yes. And dah habis juga. Kali ni kita buka balik sebab ramai nak minta lagi baju. Banyak DM dengan kita apa semua. So kita ambil peluang ini untuk buka open order start daripada sekarang. Tapi so, paling best, kita akan berikan sebuah iPhone 13 Pro kepada mereka yang random. Maknanya kalau anda kata korang beli satu baju, korang akan dapat kod daripada kita punya management. And then daripada kod tu korang akan simpan dan kita akan announcekan pemenang nanti. Korang klik dekat link dekat bawah ni. Ada satu link WhatsApp. Ada link WhatsApp, so korang contact, korang cakap nak baju Bros Gang. Sebab apa? Sebab harga sangat-sangat murah. Tak sama macam baju-baju yang lain. Sebab kualiti kita jaga. Tengok macam mana kita ada apa? Tag. Kita ada text dia. And then quality baju paling, best. Yang paling bangga je, first baju kita orang, first ni yang paling gila-gila babi orang punya permintaan. So this time kita open untuk last batch untuk order korang. So and kalau korang this nak one, beli, kita orang punya tanda appreciate kita orang kat korang. So apa-apa pun, make sure korang order sekarang. Tekan link dekat description and dapatkan baju Bros Gang hanya RM80 sahaja. Ciao, sambung. Ui, bayar ni. Okay. Bella punya boyfriend kat belakang eh. Okay, tak apa. Stay low. Jawapan yes or no? Yes. Okay, tak apa. Jalan. Dia buat lawak bodoh pun dia boleh yes, guys. Eh. Kamu pergi. Tak. Ni kena bagi dia gelak. Bagi dia gelak. Aduh. Dalam masa 30 saat. Bella.
terlalu ramai perempuan kat dunia ni. Betul. Tetapi kebanyakan perempuan yang saya tengok tak macam Bella. Kenapa? Sebab bagi saya, ketinggian Bella tak cukup tinggi untuk saya, untuk Bella duduk sebelah saya. Sebab apa tau? Bella terlalu pendek. And kenapa semua pasal tinggi? Tak masuk! Marah! No! 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 Aduh! Tak jadi pula! Kenapa semua pasal tinggi aku ni? Aku otak loading. Atau dia macam hadulah kat loading bay. Tak apa. Eh, no, right. Gagal. Kita tak ada buat dia marah. Ini playboy. Bella. Kena ambil mamu. Sabarlah aku nak. Set lah. Bella, nama penuh Bella apa tadi? Bella Trisha. Nama penuh dengan bapak sekali. Dengan bapak. Dengan nama bapak sekali. Tak, senang saya nak fan. Nanti tok kali tanya saya tak kipok. Begini rasanya cinta. Black is everything, okay? Last juga. Last lah. The best. Bagi gelak ah. Bagi tak. Serius. Habis lembut ni. Nak tanya? Tinggi dua-dua ni kalau tinggi kat dekat. Semalam ada buat live? Ha? Semalam ada buat live? Ada. Okay, dah gelak dah. Dah lah. Aku tak boleh go tu. Aku buat apa juga. Aku tak boleh go tu. Aku dah better dah. Aku dah besar. Okay this time, final last yang mana kita nak buat apa tau? Bella, pilih top 3 yang Bella nak. Kita bagi chance sekali lagi untuk Bella pilih yang the best. Top 3 tak maksudnya kita memang tak akan termasuk sebab yang banyak dapat yes ni. Okay, Bella pilih top 3 yang Bella nak and then yang top 3 tersebut kita akan beratur depan Bella and kita buat next round. Okay, so sekarang ni Bella nak pilih siapa antara yang top 3 yang Bella nampak sekarang ni. Okay. Zul. Okay, Zul. Dia dah cakap awal-awal yang Bapak saya X Playboy. X lah. X. Abang. Okay, so kita dapat Zul. Okay, yang kedua. Mamu. Ini terbaik. Confirm. Okay, yang ketiga. Kita orang dah tahu yang ketiga dia nak pilih siapa. Nampak. Ini mewakili geng-geng Zul Utara sekarang ni. Bang, pick up line pun boleh, ha? Boleh. Okey. Setinggi-tinggi bangunan kat luar sana. Tinggi lagi saya sayang saya pada awak. Sangkut. Oh, awak sangkut. Sangkut di skala 6. Kau sangkut di skala 6. Kau siap dah kau. Klise lah. No, klise. Okay. Apa beza Bella dengan jamban? Relax. Kasar tu. Relax. Tak tahu. Jamban tempat kita melepas. Bella saya tak lepas. Hatiku hanyalah mainanmu, cintaku hanyalah selinganmu, kau simpan dia. Aku syak dek, orang Pening memang cinta. Yeah, tapi dia power lah. Ha. Okey. Makin hangat pun. Okey. Setiap manusia mempunyai 5 jari. Yang ni jari apa? Ibu jari. Yang ni? Telunjuk. Yang ni? Butung. Dia baik lah. Kami tak sebut. Dia sini baik. Ni jari hantu. Jari butung. Dia pergi cakap jari butung. Ni jari hantu kan? Yang ni jari apa? Jari manis. Salah, manis je ada kait. Okay. 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 Pilih lah, mana KO? Pilih mana KO? Ini antara yang tight lah. So, mana korang antara top 2, kita try untuk final lagi. Last. Ini the best. Apa ni? Kata keturunan Playboy. Haa, nampak. Orang dah Playboy pun pernah sangkut. Playboy pun dia kena relax. Blur. Jom jumpa abah tu ke ya? Jumpa apa? Buat apa? Nak bagi kenal senang menantu. Tak mau. Aku dah mula dah. Kau awal layak mana? Ambil. Aku last corner. Aku Rosie. Aku last corner. Ambil tu. So, Bella nak bagi jawapan no terus ke atau bagi keputusan untuk next round? Nak. Okay. Ambil. Ni. Ikilu. Okay, Bella. Dalam setiap tahun, setiap satu tahun mempunyai 365 hari. And Iki nak tanya kat Bella. Bella suka tarikh apa? And hari apa? Sebab apa? Sebab nak bagi tahu Kak Bella yang Iki nak masuk merisik yang terus menikah. Aku jatuh cinta padamu walau baru ku mahu. Yes or no? Yes. Oh. Kalah.
Tadi dia no. Tadi no dah, no dah. Sekali lagi. Okey, sekali lagi. Ambil dah bro, ambil dah. Bella jari saya apa? Saiz 4 kot. 4? Saya nak beritahu mama suruh beli cincin. Dia macam tak tahu nak cakap apa. Dia macam kaya. Tak, pakai lah, pakai. Marry me. Kisah, kisah lah. Macam mana tadi? Marry me. Dia dua kali jangan nak implek. Siapa pemenang ni? Weh, ha nak tahu aku nak bagi tahu kat hang satu. Sebelum bapak hang jadi ex playboy, bapak aku dulu lagi gila. Intelligent. Nanti yang main bapak hang selain bapak. Minta bapak itu. Itu untuk next episode kita. Bella. Kita akan invite bapak-bapak dalam untuk fight punchline. So guys, itu sajalah kita punya game. First game kita ni. First game kita post dekat Bros Game TV. So kalau berminat kau boleh komen kat bawah. Kalau tak berminat kau komen je kat bawah. Sebab okey, this time sebelum kita end kita punya video, kita nak tanya Bella lah. Dalam hari ni kita punya game, apa yang Bella dapat ataupun pendapat Bella terhadap lelaki-lelaki kat luar sana? Bagi Bella, dekat dalam kepala otak depa ada aje benda nak kata. Yes, ada aje benda dia nak try. So, untuk Bella sebagai seorang wanita, adakah wanita-wanita yang kat luar sana kena tertarik dengan ayat manis saja ke atau macam mana? Jangan tertarik dengan ayat, tertarik dengan effort. Mama. So korang kalau kau nak follow Bella kat TikTok, bagi tahu sikit Bella apa Bella punya ni. So korang kalau nak follow Bella dekat TikTok, ID TikTok Bella, Bella Trisha. So guys, kita orang nak minta maaf sebelum kita end video ni. Kalau anda kata ada kelemahan, tak apa. Ini this time, first time kita buat. Kita tak thank you Bella pun. Ya doh. Bella, thank you Bella sebab datang eh. Thank you so much. Tak apa doh. Thank you so much. Sebab untuk mengatakan korang, ini game yang last minute. Tapi tak apa, kalau anda kata game ni ada sambutan, kita akan buat lagi besar. So apa-apa guys, thank you so much untuk korang. And kita boleh end video kita sekarang. Kita jumpa next time. Ciao. Bye.